manusia ni super dengan benar adik aku. Deh, iaitu kena bergerak setiap masa. Bergerak sama ada berjalan, berlari, deh, atau apa cara saja kena bergerak. Deh, kerana itu adalah tabiat manusia dijadikan oleh Tuhan. Supaya kita ni tak hidup dia. Bukan duduk dalam rumah, bukan duduk cetak, bukan duduk tidur tak. Kena bergerak setiap masa. Jadi nanti kita kena sedar bahawa kita tak dapat tidak. Kita ni kena bergerak, kena berjalan. Dan kalau boleh kena lari ratik. Kayu sika seorang saya pun boleh juga. Mengikut kata saintis, mengikut kata para ilmuah, berjalan adalah lebih molek, lebih sehat untuk nak berseni. Untuk nak exercise, untuk nak akan melangkah deh, dia apa? Tu jalan. Wis apa ke? 10,000 tak apa 10,000 tak apa. Wiwat semua, wiwat semua. Tu kalau saya kayu, saya kena kayu 20 kilometer sehari. Deh, kadang-kadang tak apa saya pun sebab tahu nak pergi ke mana. Ini hari ini saya akan kayu kira-kira 30 kilometer lebih. 30 kilo tu molek dah. Nah, tapi kalau boleh 20, 10 pun tak apa. Kalau tak pergi bergerak di luar dengan kayu sika, berjalan ataupun berlari, saya bergerak dalam rumah. Deh, ni. Dalam rumah saya ada beberapa jenis alat yang cukup untuk kita nak bersenam, deh, nak exercise, nak akan melangkah. Sama ada akak berat, saya ni ada, ni orang panggil bulu ke, ni yang saya beli dalam 30 tahun lalu. Ni sika, deh, ada pula lopak-lopak duduk bilik sana. Inilah saya buat waktu tak lagi keluar kerana hujan ataupun kerana saya ada kerja banyak, menulis banyak, kena buat menulis banyak, saya tak pergi. Jadi saya bersenam dalam rumah dengan cara begini. Deh, setengah je, satu je, sudah cukup berpeluh. Ini berpeluh cekak dah. Deh, ini adik kakak. Perkongsi saya pada hari ini, nak beritahu kepada adik kakak semua, kita ni manusia dijadikan oleh Tuhan, deh, supaya bergerak. Bukan duduk dalam rumah dah. Bukan duduk tidur dah. Deh, suruh bergerak, suruh berjalan jauh-jauh. Bergerak sama ada berjalan kaki, sama ada berlari, ataupun kayu sika, ataupun berenang. Bukan nak mutu, bukan nak kereta. Kalau bergerak dengan mutu nak kereta, tetap ada apa. Bergerak seperti semua binatang yang tidak guna kenderaan, adik kakak. Sekarang ni saja adik kakak perkongsi saya pada hari ini. Terima kasih kamu untuk dan kita jumpa lagi dalam bahagia akhirat. Sekian, wassalam.